السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر لله والنعمة لله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا بسطة في العلم والجسم. وقل ربي أدخلني مدخل صديقين وأخرجني مخرج صديقين واجعلني من لدنك سلطانا نشيرا. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. Doaku kepada Allah agar semuanya sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada, kita dalam peliharaan Allah, peliharaan yang terbaik, dimurahkan rezeki kita, dilapangkan sekalian urusan kita. Sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada, senang sekali bertemu denganmu. Senantiasa aku berdoa kita jadikan media ini sebagai media silaturahmi kita, agar kita lebih bertakwa lagi dan bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Pada malam ini aku berbagi pengalaman spiritualku, yang mana ini adalah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa aku bilang sangat luar biasa? Apabila kita berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, janji Allah itu tidak pernah dusta. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah dusta. Ya, oleh karena itu sahabat-sahabatku, malam ini kita akan berbagi pengalaman kembali. Insyaallah apabila sahabat-sahabatku mau mengamalkannya, aku yakin dan percaya sahabat-sahabatku akan lebih mumpuni dari diriku. Pertama, pengalaman yang akan kubagikan adalah pengalaman bagaimana kita memanggil malaikat-malaikat Allah. Inilah yang akan kubagikan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pada hakikatnya malaikat-malaikat Allah itu siap melayani manusia. Ya, terutama kita umat mukmin, orang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat-malaikat Allah itu dapat kita perintah dan kita perintahkan seperti mana para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat-sahabatku, dukung terus tausiah ini, like, subscribe, share, comment, bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya, terutama sahabat-sahabatku yang di dalam jiwamu ada kekuatan spiritual namun untuk melangkah ke depan. Sahabat-sahabatku, aku akan berbagi pengalaman ini. Insyaallah aku yakin dan percaya sahabat-sahabatku mampu memanggil malaikat-malaikat Allah. Bagaimana cara memanggil malaikat-malaikat Allah? Pertama, gunakanlah Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, lil muttaqin, dan kepada orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, inilah ayat Quran yang bisa memanggil malaikat Allah. Ya, pertama, amalkan dia, lakukan. Ya, amalkan terus setiap saat. Sehabis sholat fardu, baca 5 ayat terus berulang-ulang. Ya, lakukan dan lakukan terus. Apabila sahabat-sahabatku sudah hafal ayat 5 ayat ini, maka engkau jadikan dia sebagai media zikrullah. Engkau jadikan dia sebagai media meditasimu. Inilah ayat yang akan kubagikan. Namanya surat Al-Mursalat. Perhatikan, surat Al-Mursalat artinya malaikat yang diutus. Itulah suratnya, caranya untuk memanggil malaikat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat 1-5. Wal mursalati urfa. Ayat 1 kemudian sampai ayat 5. Ya. Di ayat 5, wal mulqiyati zikra. Itulah ayatnya 1-5. Ayat al mursalat itu sahabat-sahabatku baca 5 kali selepas sholat fardu. Nanti engkau akan mampu
melihat dan memanggil malaikat-malaikat Allah datang kepada dirimu, terutama malaikat Rahman. Malaikat Rahman yang mengantarkan rezeki seperti mana yang diterangkan Allah di dalam surat Al-Mursalat tadi, secepat angin yang bertiup. Itulah dia. Kalau sahabat-sahabatku ingin membuktikan, silakan amalkan, aku ikhlas ridho membagikannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabatku yang ingin bertemu dengan malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.